Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin nih untuk kalian ada banyak tak tipenya? Sebanyak tipe tak? Tipe pemimpin banyak tak tipenya? Banyak, Pak. Nah. Pertama, nah. Pak, ini off dulu ya videonya. Bentar ya. Iya, Pak. Wah, pemimpin tuh. Ini siapa nih? Pemimpin Manon. Ini dari mana nih pemimpin ini? Belum tahu, Pak. Nggak tahu kayaknya. Kepo. Tidak. Tuan Kamil. Hah? Tuan Kamil, bukan? Siapa? Tuan Kamil, Gubernur Jawa Barat kemarin. Jadinya lakukan kritis repetitivitasmu untuk mengubah masyarakatmu. Dan kami dari Golkar. Lanjut ya. Nah, kok tak kalah tuh ya? Nah, di pemimpin ini ada yang otokratis, paternalistis, karismatik, dan demokratis. Menurut benak kalian itu otokratis tuh yang cak mana? Yang otokratis. Yang cak mana lah ya? Otokratis. Kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri-ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Cerita ya. Yang jelas tuh dia otoriter ya. Merupakan Otoriter ya, otokratis tuh. iya, Pak. Otoriter. Galonnya nak dituruti galo ya. Enggak dia tuh. Di Indonesia ada yang otoriter? Ada tak? Megawati, Pak Megawati. Pak Megawati? Kok Megawati itu orang dia jadi otoritatif, cuman kalau di partainya dia otokratis, dia nak kehendak dia baik, kehendak dia sendiri. Kalau di partai dia otoriter karena dia nak dia galau kan. Iya, Pak. Nah, kalau untuk di negara dia tidak. Nah, kalau militer nih ya pemimpinnya nih lebih cenderung senioritas ya.
militaristis. Lalu paternalistis itu kebapaan, ngayomi, mengayomi. Jadi urusan apa rakyat tuh dipenuhi oleh pemimpinnya. Kalau yang karismatik macam Bung Karno, kalau paternalistik tuh Bung ini Pak Harto. Pak Harto tuh masuk paternalistik sama karismatik ini ya, militer, otokratis juga, demokratis, yang galak denger ya. Yang galak ini mau perbedaan pendapat, tuh yang demokratis. Nah, di antara ini siapa ya nih? Menurut kalian? Siapa ini nih di antara tadi tuh? Pak Arto masuk di mana, Pak Arto? Pak Harto masuk di dem paternalistis, Pak. Paternalistis, otokratis juga Pak Arto, militaristis. Militaristis Nah, lalu sama demokratis. tidak demokratis Pak Arto. Pak Bung Karno? Demokratis. Demokratis ada, otoriter ada Bung Karno. Karismatik. Kalau Pak Habibie? Masuk ano? Pak Habibie, masuk ano? Demokratis, Pak. Demokratis. Nunggu ya, bentar Bapak nak bangun dulu. Demokratis Pak Bibi. Pak Bibi itu masuk di demokratis bisa. Karismatik juga bisa juga. Dia di demokratis kalau Pak Bibi. Kita lanjut ya, bentar ya. Kalau SBY masuk di mana SBY? SBY. Masuk di mana tipenya? SBY. Paternalistik. Paternalistis. Atau juga paternal. Cuma banyak lagi ini dia ya, ini ya, karismatiknya ada ya, militernya juga ada karena dia militer ya. Mega ini Gus Dur masuk ano? Gus Dur tipenya. Tipe mana Gus Dur? Halo. Gus Dur masuk tipe mana? Tri Nopia. Tipe tipe ini Pak, apa karismatik? Gus Dur tuh sebenarnya karismatik ada. Demokratis juga ya. Karena dia demo perbedaan ya. Peragaman. Megawati dimasuk di ini ya. Di
demokrasi juga, cuman dia bapaan juga juga ada meskipun dia Cino eh. Pertanalis itu Martin itu dia ngayomi ya, rakyat itu nunjuknya bantuan dan sebagainya, bantuan pangan. Tapi banyakan yang terasa di bantuan itu zamannya Pak Harto ya. Kalau kalau kalian tidak percaya tanya sama orang tua kalian di mana zaman Pak Harto itu harga barang itu murah, sembako murah, kok duit jajan bapak dulu ya, bisa beli beras berapa kilo. Cak beli bensin berapa liter lu? Ma ini area tuh ampun ya, naiknya tinggi. Tingginya naik ya. Laju inflasi, penurunan duit tuh jauh ya. Susah tak menurut kalian zaman sekarang nih? Susah nih Pak, harga bahan pokok naik, Nah, bahan pokok naik nah. galon. Ini tergantung pemimpinnya, tipenya yang mana ya. Kalau tipe ini mimpin macet gitu. Ini. Susah gitu. Kali ini masih lemah. Galonnya diinjuk galau gitu bantuan. Di urusan anak buah, apa-apa, ditolongnya galau. Paling ini enak. Tapi yang enak untuk saat ini untuk sembako, di sini tipe ini yang perlu ya. Ngawar kebantuan subsidi itu di tipe ini. Tapi lah jarang yang ini ya, tipe ini. Yang benar-benar bikin rakyat tuh makmur sejahtera itu jarang ya, tipe ini. Jarang, Pak. Jarang, Pak. Jarang. Tipe autokratis itu pemimpin tuh yo ini ya, mendikrit dari ya, menganggap organisasi itu punya pribadi. Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yo lah Pak Harto dulu nih. Kalau di parpol itu ya. Megawati ya. Megawati ini otokratis juga. Kalau di negara ada dia. Menganggap Ohan sebagai alat-alat semata. Tidak mau menerima kritik secara mendapat. Zamannya Pak Harto. Terlalu bergantung pada kekuasaan formal. Ya Pak Harto nih. Dalam pergerakannya sering mempergunakan pendekatan yang manjur. Unsur paksaan atau bersifat hukum. Bung Karno juga ini juga. Otokratis juga pada zaman itu. Cuman ya Bung Karno ini banyak bini salahnya eh. Banyakan bini Bung Karno eh. Banyak gak? Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Negara lagi gawat, kawinnya bini lagi. Itu yang wong banyak kagak kecewa ya kawan-kawan perjuangan dia dulu ya. Oh, kita lahir di zaman itu juga ya jelas kecewa juga ya. Sangat disayangkan seorang tokoh memimpin negara sedang genting mikirin mau nikah. Nikah terus. Kacau kan, bukan tak di, bukan dilarang ya untuk nikah tuh, tapi keadaan genting nak nambah bini banyak jadi beban negara we kan. Nah kalau dia tipe militer mimpin nih ya ngerakan bawahan dengan sistem perintah yalah, biasanya di militer ya, ya Pak Cepak Arto, PY, Panglima TNI ya. Senang pada formalitas ya. Zaman Pak Arto kan giluanian militer disiplin tinggi dan kaku tuh, sukar menerima kritikan, upacara seremoni itu banyak. Walaupun dia bukan orang militer, banyak yang pemimpin-pemimpin yang galak, nak upacara tiap kali gawe itu kegiatan eh. Ya, nak apel, apel pagi apel itu kan gila hormat itu tuh, gila hormat, tidak bagus juga tipenya ini nih. Oh, paternalistis nih ya nganggap bawahannya itu manusia yang belum dewasa ya. Sikap terlalu melindungi. Ya oleh zaman Pak Harto dulu ini paternalistis. Karena rakyat itu kan banyak ini ya. Banyak susah ya dapat sembako. Jadi dia nganggap dia belum dewasa, belum mampu. Dia akhirnya diinjuk lah sembako. Harga barang tuh bisa ditekan. Jarang mengambil putus. Jarang menunjuk kesempatan sama bawahan untuk ambil keputusan. Jarang jarang memberikan kesempatan bawahan untuk inisiatif. Jarang memberikan ini ya, untuk mengembangkan daya kreasi, fantasi. Nah, di setiap-tiap lembaga tuh ada yang kayak ini di perusahaan tuh. Wong itu lagi kadang menunjuk kesempatan, bukan ini. Karena mereka nih nganggap bawahan tuh ya belum mampu. Ini di, biasanya di lembaga pemerintah ya banyak ide ini. Lanjut ya.
karismatik, dia pemimpin yang punya daya tarik ya, yang amat besar karena umumnya punya pengikut yang jumlah sangat besar ya. Meskipun para pengikut simpulnya tidak dapat menjelaskan mengapa mereka mengikuti. Itu jasa contohnya Cak Bung Karno ya. Karismanya dulu kan. Banyak kan sampai Tino banyak galak kan. Ya kan? Cak Ariel Noah. Banyak fansnya kan. Dia kan ada karismatiknya. Daya tariknya, inner beauty-nya. Ada kemampuan yang tak bisa dimiliki Wong dia punya. Ini di tipe karismatik. Lanjut deh. Tipe demokratis. Tipe demokratis ya pemimpin ini ya proses penggerakkan bawahnya bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu makhluk yang termulia di dunia. Selalu berusaha mensinkronisasikan, mensaling kerjasamakan, menyamakan, ya, menampung sinkronisasi deh, menampung kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi kepada bawahannya. Dia masih galak denger ya, menerima saran, bahkan demo kritik ke bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuannya. Ikhlas memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan, kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak berbuat lagi ya. Kesalahan yang sama. Selalu berusaha menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dirinya. Usaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Menurut kalian yang cocok di Indonesia ini tipe pemimpin yang cak mano ini? Yang cocok untuk saat ini? Paternalistis, demokratis, Pak. Atau tidak di presiden gitu? Kurang tahu, Pak. Belum tahu. Apa kurang tahu? Prabowo, Pak. Prabowo. Prabowo, ya bagus juga sih. Cuman ya ini agak sus, mana ya? Selalu setiap kali nak nyalon banyaklah kalah ya. Gak tahu ini lagi pemilihan ini lagi. Yang jelas tuh kalau Ganjar kalau bisa yo cari yang lebih pas ya. Kalau Ganjar yo memang bagus secara media sosial. Cuman kita tidak tahu rekam jejak yang kalau di Jawa Tengah kan banyak yang masih problem juga kan di Jawa Tengah itu kan. Banyak masalah juga. Begitupun di Jakarta. Di Kementerian Pertahanan pun juga ada masalah korupsi juga ya, masalah kalau tidak salah ya. Jadi yang kalau kalian nak nengok pemimpin, ini pemimpin itu lihat track recordnya, ya. Rekam jejaknya, ya. Mana yang bagus. Cuman main media sosial, yang galak Twitter eksis itu yo banyaklah kamuflase, ya. Banyak palsu ya. Ada pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat deh, ya. Yang galak yang mau dikritik, yang mau di demo. Ada tak deh, mimpin kita nih cah itu, galak di demo. Belum ada, Pak. Belum tahu, Pak. Agak sulit juga ya. Tipe demokratis dan paternalistis cocok untuk negara gitu. Kalau yang lain itu ya susah. Kalau otokratisnya agak berat gitu ya. Paternalistik tuh perlu ya. Kalau rakyatnya sedang susah bisa bergerak pemimpinnya untuk membantu ya. Demokratis, dia pengennya rakyatnya maju, kerja timnya maju, gitu. Perlu ini ya. Nah, gaya pemimpin ini tidak jauh lepas dari ini ya. Ada yang otokratis, yang demokrasi, ada yang bebas ya. Membiarkan dari bawahannya itu berkembang rewek kalau laissez faire itu bebas. Yo, ya. Kurang lebih ya inilah ya, otokratis yang galak otoriter, demokrasi yang galak negara, laissez faire itu bebas membebaskan bawahannya itu untuk berkembang maju ya. Coba cari dulu laissez faire.
Laissez faire, apa lah laissez faire? Ezepera, coba kalian buka tuh. Nah, Ezepera. Biarkan terjadi, Pak. Yang bebas sih ya. Iya, Membebaskan bebas sih. bawahannya itu untuk berkembang ya. Tapi dia tidak mau tahu kan? Iya, kendala sana nah, ibaratnya Karena tuh. anak maju beda. Enggak ya pemimpinan ini tidak terlepas dari ini ya. Dari tipe pemimpinnya juga ya. Bisa juga tipe gaya pemimpinnya otoriter, gaya pemimpinnya yang mengayomi banyak sebenarnya ini yang dari buku bae perlu banyak karena intisari gaya pemimpin itu tidak terlepas dari tipe pemimpin juga ada yang koboi ada yang fleksibel gaya pemimpin deh yang menerima pendapat dan bisa menyesuaikan keadaan kayak adaptif juga tapi susah gitu nih di negara kita agak susah yang kayak itu ya untuk ngikutin perkembangan zaman. Sudah ini habis kuliah aku masih ada. Habis, Habis Pak. ya. Habis ya. Habis. Nah, ini. Paham enggak yang ini kalian nih? Ada nih, kayak pemimpin sama tipe pemimpin nih. Paham ya? Paham kan? Paham enggak? Ada yang nanya Paham, nih? Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ada yang nanya? Tidak ada, Pak. Intinya tuh ya, tipe pemimpin tuh dengan gaya tuh dia berkaitan ya, satu sama lain kayak otokratis, demokratis, empire, ada yang juga kayak pemimpinnya militer ya. Ada yang fleksibel itu banyak sebenarnya ini yang inti yang sering dipelajari di buku ya bukan berarti yang di lain tuh tidak benar ya benar juga cuman ya banyak gaya tuh gaya pemimpin tuh tidak ada sih kok tuh ada yang pemimpin yang adaptif yang bisa ikuti perkembangan zaman yang ada yang terlalu SOP ya, yang terlalu ikut aturan hukum itu banyak dan kita dah dan gaya pemimpin itu sudah jadi ciri khas masing-masing dia pemimpin itu cak mano lagi ya. Dan itu akan kalian temui pada saat ya, kalian gawe KG ya. Atau juga pada saat kalian bertemu dengan pimpinan atau juga temu di pihak baik itu kampus maupun yang lain itu akan kelihatan seperti apa mereka memimpinnya. Kati yang tanya apa? Dado. Tidak ada, Pak. Udah Tidak kalau paham, dado Pak. kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minggu depan agak didobeli lagi karena Pak, 2 minggu lagi ya kita ujian nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 minggu lagi kan kita ujian nih. Iya, Kalau Pak. dari edarannya Iya, Pak. lagi materinya kayak gitu pada bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.